Ratusan supporter sepak bola Persib Bandung dan Persija Jakarta terlibat bentrokan di sejumlah titik jalan utama di Karawang, Jawa Barat. Bentrokan terjadi usai para supporter menyaksikan pertandingan Liga Super Indonesia di Stadion Singa Perbangsa, Karawang. Lemparan batu dan bambu runcing antara supporter Persib dan Persija terjadi di Jalan Ahmad Yani, Karawang, petang tadi. Entah siapa yang memulai, bentrokan ini meluas hingga ke sejumlah ruas jalan lainnya di kota Karawang. Petugas gabungan Satuan Brimob dan Dalmas Polres Karawang pun dengan sigap segera melerai massa. Karena jumlah supporter lebih banyak dan kian beringas, petugas terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Tidak hanya saling lempar, supporter juga merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar Stadion Singa Persabangsa, Karawang. Sejumlah supporter yang diduga sebagai provokator telah diamankan petugas. Hingga kini penyebab pasti di balik bentrokan masih dalam penyidikan, namun diduga kuat akibat saling ejek. Dari Karawang, Jawa Barat, Ajang Bramena, TV One mengabarkan.